Balik lagi sama kita 6 jam motor official. Alhamdulillah kali ini kita bisa konten lagi di sini. Ini loh, lokasi kita konten sama showroom itu dekat sebenarnya. Lagi ratan ya loh. Dekat pol. Nah, showroom juga lagi rame. Full, showroom kita lagi full. Terus alhamdulillah setiap hari unitnya baru terus. Setiap hari unit baru terus loh ya. Alhamdulillah. Langsung tengok ke belakang, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 unit, 10 unitan ya. Nah, cuma kita ada lagi, ada Aerox, ada unit Aerox, tahunnya 2021 ya, kayak gini ya motornya. No, bagus, tahun 2021, platnya N kepanjen, suratnya lengkap hidup, harga cuma di 23 jutaan aja, ya kan. Tahun baru 2021 ya, Aerox new, terus harganya masih Aerox new ya, harganya cuma 23 jutaan aja. Oke, ya kayak ginilah video detailnya. Jadi sorry misalnya disambung-sambung, tapi yang penting masih rapi ya. Oke, kayak gitu. Misalnya suka sama motornya langsung screenshot aja ya. Oke, terus ini kita mau sepil yang di sini. Oke, nah Aerox tadi udah ya kan, harga di 23 jutaan tahun 2021. Terus kita mau yang sepil di sini dulu. Oke, tak ingetin lagi buat yang belum subscribe, langsung subscribe, like, comment, share video kita ke teman-teman kalian. Pokoknya sing dukung-dukung kita terus yo. Sama tetap komen pertama pasti dapat uang tunai ya kan. Kemarin kita ngeprank upload jam 12 malam, ternyata ada yang belum tidur. Alhamdulillah antusiasnya lumayan rame ya kan. Terus buat pembeli luar kota langsung aja wis, nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang. Kita bisa kirim-kirim area seluruh Indonesia ya kan. Terus nanti tinggal video call aja, nomor WA-nya ada di video plus ini kayak. Nah, itu aja. Video call cocok sama motori, bungkus gitu aja. Oke, langsung lanjut. Kita ready. Mio Smile. Tahun 2011, suratnya lengkap hidup. Ini emang agak tinggi ya. Kita emang ambil agak tinggi sih. Biasanya dulu itu Mio cuma 5 jutaan ya, tapi sekarang Mio lagi naik daun. Ini bukan perkara Mio naik daun, bukan. Ini perkara emang dapetnya kita juga udah tinggi. Unit Mio juga hampir nggak ada, nggak ada yang jual juga. Kita jual di angka 6 jutaan aja, ya kan? Suratnya lengkap hidup, tapi ini pengeluaran terakhir loh ya, tahun 2011. Terus kalau masalah jok-joknya ini emang lagi tak perbaiki. Ya kayak yang kemarin, ya misalnya yang ngikuti konten kita kan kemarin aku juga nyopet-nyopet. Ini udah kebetulan udah tak bawa ke tukang jok kayak gitu. Ini Mio harga di 6 jutaan tahun 2011, suratnya lengkap hidup. Tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini. Oke? Mulus pol. Geser sebelahnya ada Mio M3 tahun 2016, suratnya lengkap hidup. Oh. Sorry, kita cek sound dulu. Halus loh ya, kan orisinil ya. Ada harga, ada rupa. Bagus pol, ya kan? Oke, geser. Ini ada Mio M3 suratnya lengkap hidup sampai 2026. Harga kita kasih di angka 9 jutaan aja. Suratnya hidup ya kan, tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini ya kan, warna hitam. Ini kebetulan serba hitam. Oke, geser. Hitam semuanya. Mesinnya habis ini. Oh enggak. Nah, tinggal dikit bensin nih. Enggak apa-apa, yang penting udah nyala. Udah kita cek sound, yang penting udah tahu suara mesin ya, halus pol. Kita kasih di angka 9 jutaan, suratnya lengkap hidup ya kan. Tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini. Bungkus Mio M3 2016 9 jutaan. Geser sebelahnya ini ada Mio Soul GT 125cc. Kalau dibilang dari segi mesin sebenarnya sama-sama Mio M3, cuma ini bodinya lebih gede. Jadi misal buat kalian yang bodi gede terus minat di motor Yamaha, ambil yang ini aja. Bodi gede, CC 125. Jadi udah pasti kuat. Oke, motornya udah nyala. Mesinnya halus pol, suratnya lengkap hidup sampai 2027. Dia motornya tahun 2017, suratnya lengkap loh ya. Harga di 10 jutaan aja. Bagus pol. Tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini. Misal suka sama motornya langsung digas aja. Ini joknya besar pol. Joknya besar pol. Loh. Nah, ini kebetulan ngontennya ambil bareng-bareng ambil temen-temen nih. Nah. Oke, gak apa-apa. Biar seru. Suasana suara hari emang enak pol.
Oke, sebelah ini ada Beat Street tahun 2017, suratnya lengkap hidup, plat AG, ya kan, bagus pol, semua mori. Kita cek sound langsung aja. Set. Halus pol ya. Ini kebetulan ori total, nggak ada yang di overspeed. Nanti kalau masalah yang kusem-kusem, kita bagusin lagi aja, kita salon-salon lagi, kita komon-komon lagi biar bagus. 2017, suratnya lengkap hidup, plat AG, ya kan. Tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini, ya kan. Oke, harga motornya di 12 jutaan aja, Beat Street loh. Beat Street 12 jutaan, murah. Oke, gaskan. Geser sebelah. Kita ada Beat tahun 2020, suratnya lengkap hidup. Ini udah tipe yang baru, sama yang tertinggi nih, udah idling stop. Langsung cek sound, kilometer masih 30 ribuan, oke. Suratnya lengkap hidup. Ini kebetulan warnanya emang doff kayak gini, tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini, ya kan. Harga di 15 jutaan aja, Beat tahun 2020 yang tipe tertinggi, oke. Oke, Beat udah, sekarang kita mau geser ke Vario 125 ini ya. Jadi sebelum kita mau sepil motor yang kurang 4 unit ini, aku juga mau ingetin di setiap pembelian di 6 jam motor kita dapat ya, kalian semua dapat gratis oli, ya kan, terus garansi servis, ya kan, 1 minggu, sama aki-aki juga misal ada tekore langsung diklaim aja, kita bisa. Terus misal pengurusan surat-surat kita juga bisa kok, jadi tenang aja, di 6 jam motor nggak perlu khawatir, kita tanggung jawab masalah surat-surat semuanya. Jadi misal pembeli luar kota, pembeli Malang kota sendiri, misal nggak ambil plat N, nggak apa-apa, yang penting pajak hidup, plat nomor hidup, pakai dimanapun pasti nggak mungkin kena tilang ya. Oke, lanjut warna hitam lagi lo, hitam semuanya, serba hitam. Ini Vario 125 tahun 2014, kondisinya ori total mulus, harga di 11 jutaan ya kan, langsung di Jackson aja. Oke, motornya udah nyala, suratnya lengkap hidup ya, kita kasih di angka 11 jutaan aja, tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini. Misal suka sama motor langsung digas aja, Vario 125 2014 harga 11 jutaan. Geser sebelah kita ada Genio tahun 2019. Ini juga banyak yang cari. Soalnya Genio ini dari harga pasarnya emang agak rendah daripada yang motor-motor lainnya ya. Nah. Nah, kita udah cek sound, motornya halus. Sama sebenarnya. Mesin-mesin sebenarnya sama kayak motor-motor lainnya, kayak Beat ya, jenis itu. Soalnya emang dia keluarga sama keluarga Honda emang ya. Bodi sama, rangkanya ya kan maksudnya, terus mesinnya sama, tapi dari segi desainnya beda. Ini yang bikin motor Genio ini emang agak kurang peminatnya, tapi beberapa orang juga banyak yang suka, jadi selera-seleraan aja. Genio di tahun 2019 harga cuma 13 jutaan aja ya kan, kalau di motor Beat mungkin dapetnya sekitar 2016-17. Nah kalau Genio udah dapet tahun 2019 kayak gitu, bedanya mungkin di antara itu aja. Tapi kalau masalah mesin dan lain-lain sama kok, jadi tinggal pilih aja, kita ada semua yo. Oke, tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini, motornya oke pol, mulus pol, langsung digas aja sebelah. Kita ada Jupiter MX New, ini ada aerodinamisnya jadi bisa membelangin yo. Tidak ada aja orang-orang yang modif ya. Oke, motornya udah nyala, enak kok motornya. Jadi ntar ini ya, plat nomornya jadi 2028 loh ya, tak hidupin panjang, warnanya merah hitam kombinasi ini, terus harganya cuma di 8 jutaan, plat nomornya udah panjang. Ini MX New yang kopling loh ya, biasanya kan nggak kopling, ini yang kopling, 8 jutaan, plat nomor panjang jadi 2028, Jupiter MX New tahun 2013. Tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini ya. Antara semua motor ini, misal suka sama motor langsung di screenshot aja pokoknya ya. Jadi apapun yang dipilih langsung di screenshot. Terus misal tanya WA ada di video, kalau tanya alamat ada di deskripsi. Misal ada kata ada yang kurang, nanti gak apa-apa, langsung telepon aja apa langsung WA. Jadi gak perlu khawatir. Ini yang terakhir ada saat review tahun 2011. Suratnya lengkap hidup ya. Kita kasih di angka 6 jutaan aja, di bawah 7 juta. Ini review
yang sebenarnya pada umumnya. Soalnya FU itu kebanyakan emang habis dibuat balap, ya kan? Terus kondisinya jadi gak ori. Banyak juga yang bilang FU itu murah, kata siapa? FU tetap mahal kalau yang kondisinya orisinil, ya kan? Nah, kayak misal contohnya ini orisinilan. Jadi mesinnya halus, terus body-bodinya juga, rangka-rangkanya itu enggak ada yang keropos, enak semuanya. Nah, makanya jadi misal Satria FU tahun 2011 tak kesidangkan 6 jutaan pasti masih laku, ya kan? Terus dapatnya juga masih tinggi soalnya kan emang orisinilan. Ini warna putih 2011, tampak depannya kayak gini, sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini, ya kan? Ori total Satria FU tahun 2011, surat lengkap hidup. Misal suka sama motor, langsung screenshot aja, kirim di WA, WA-nya ada di video. Wes, kayak gitu aja, 10 motor udah kita sepil, udah nyemen-nyemenin, sekarang udah jam 3:30, alhamdulillah, jadi cuacanya enak, adem. Langganan ini pokoknya, tempatnya kita. Wes, kayak gitu aja, misal suka sama motornya, di screenshot, kirim di WA, ada di video. Terus terima kasih udah support kita terus, dukung kita terus. Jangan lupa subscribe, share video kita teman-teman kalian, like, komen juga yang bagus-bagus ya. Terus sama komen pertama dapat uang tunai, nanti aku transfer langsung. Terus gitu aja. Terima kasih. Ready.